cantik Skager versus Joe Abbas Jackson. Nama asli cantik Alura Josephine Skager Joe Abbas Jackson. Nama populer cantik Skager Joe Abbas Jackson. Tempat tanggal lahir cantik lahir di Australia 4 Oktober tahun 2003, sedangkan Joe lahir di Jakarta 31 Desember tahun 2002. Umur 2021 cantik berumur 18 tahun, sedangkan Joe berumur 19 tahun. Agama cantik dan Joe menganut agama Islam. Akun Instagram, akun Instagram cantik @ca_skager, sedangkan Joe @joeabbasjackson. Profesi cantik berprofesi sebagai aktris, model, dan penyanyi, sedangkan Joe berprofesi sebagai aktris dan model. Tahun aktif cantik memulai karir pada tahun 2008 sampai sekarang, sedangkan Joe pada tahun 2016 sampai sekarang. Filmografi cantik sudah membintangi 5 film, 13 sinetron, 2 serial web, dan 5 FTP. Sedangkan Joe sudah membintangi 8 film, 7 sinetron, 2 serial web, dan 15 FTP. Awal bersinar cantik namanya semakin dikenal di sinetron Putri Untuk Pangeran, sedangkan Joe namanya semakin dikenal di sinetron Buku Harian Seorang Istri. Fakta-fakta. Fakta cantik Skager. Memiliki wajah bule yang rupawan. Gak heran kalau ternyata cantik memiliki darah keturunan Australia dari sang ayah, sedangkan sang ibunya merupakan keturunan Indonesia. Cantik sudah memulai karirnya di dunia hiburan sejak usia 5 tahun. Cantik adalah aktris cilik yang sudah menghiasi layar kaca sejak tahun 2008. Di tahun 2009, dia juga ikut berperan dalam film Tertarik Jabrik 2. Pada tahun 2011, cantik mendapat peran utama sebagai Delisa dalam film Hafalan Salat Delisa. Gak hanya pintar berakting, cantik ternyata juga memiliki bakat bernyanyi. Pasalnya, dia memiliki grup musik bernama 3G yang pernah eksis sejak tahun 2014. Fakta Joe Abbas Jackson. Joe Abbas terlahir belasteran dari orang tua berdarah Inggris Indonesia. Ayahnya yang bernama Charles Abbas Jackson berdarah Inggris dan juga seorang mualaf. Sementara itu ibunya bernama Nov Jackson berwarganegaraan Indonesia. Joe memiliki dua saudara, yaitu David Abbas Jackson kakak dan Laura Abbas Jackson adik. Karir Joe Abbas Jackson di dunia seni peran dimulai ketika ia bermain di sinetron berjudul I Love Jeannie pada tahun 2016 silam. Pada tahun 2017, Joe Abbas memerankan sosok Bella dalam film bergenre horor Jailangkung. Ia pun mengambil bagian dalam film Bisikan Iblis, Der Nathan, Hello Sama, hingga Melodiland. Sementara itu untuk FTP sejumlah judul ia bintangi, diantaranya Jodohku Terhalang, Restu Nenek. Tercatat ia pernah masuk ke dalam nominasi aktris utama paling ngetop dan artis paling sosmed di SCTP Award tahun 2020.
Di awal tahun 2021, Joabas Jackson bermain dalam sinetron Buku Harian Seorang Istri yang tayang di SCTV dan berperan sebagai Nana. Ia beradu akting dengan aktor Antonio Blanco Jr.